makannya siang-siang. Pok, abis belanja kesiangan, lalu cakep banget mau kemana ini? Biasa, Pok, ada urusan sedikit. Oh iya, Pok, aku nitip ini ya. Ada sedikit rezeki buat anak yatim. Oh iya, boleh, insya Allah ntar Pok sampein amanatnya buat anak yatim ya. Sekalian, Pok, saya mau nitip itu ya, pesen bala-bala 50. Buat kapan lo ngemesennya? Sore kali ya, Pok, jam 5. Ya udah, antar Pok Neng bikinin dah. Ya. Iya. Makasih ya, Pok. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Neng. Apa lu? Ngapain tuh si Ganjen ke tempat Pok Neng? Ini nitipin duit buat ngasih anak yatim. Alah, palingan juga dia mama mamer. Alah, sirik aja jadi orang. Neng, namanya orang sedekah. Ngapain dititipin ke orang? Kalau emang dia mau niat, bagi-bagi aja tuh orang. Lah kagak lah, kalau dia mau mamer mah dibagiin aja sendiri. Nih ya, kalau orang sedekah, lu masih suka diceritain kalau sedekah. Kalau sedekah mah nih ya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh lihat, nggak boleh tahu. Oh begitu ya, Peneng? Lah iya. Ya udah, dikit lagi juga tanah babe ayah laku. Ih, kalau kita mah, kalau tanah kita laku, ngapain kayak si Putri dititip-titipin ke orang? Kasih aja ya buat sama anak-anak yatim. Kamu mau jual tanah? Ya iyalah, tanah bapak ayah tuh sehektar. Syukur dah kalau begitu mah rumah cepat laku, biar lu bisa sedekah buat anak yatim. Ya iyalah, kalau ngamel itu mendingan kita sendiri aja, ngapain nyuruh orang. Ya sibuk, kalau satu-satu ngebagiin kan repot. Dan makanya dititipin mam, kok kan bocah kan pada kumpul di sini. Dasar jablay. Nah, si Ukur. Orang sedekat, dia sirik baik. Rade-rade ganteng ngajaknya di tangki patromak. Alah, lu gak kerja? Ini nih Pok yang jadi lagi pikiran saya. Hidup makin kesono makin susah cari kerjaan. Yalah Bang, mau covid mau kagak, yang penting mah kita ikhtiar yang benar. Gampang punya kerjaan, dari rumah juga bisa lu kerja. Pakai itu tuh yang online-online tuh, bocah kata bocah zaman sekarang mah tuh cari duit dari rumah. Lo bisa? Gak bisa, emang kayak lo kerjanya mancing doang, gimana mau maju? Ya buset. Ya iyalah, kalau lo maju nyemplung dong. Bener juga ya, yang namanya mancing ya maju nyembur, kelebu, kelep. Ya udah, lo mau pesan apa? Tinggal bilang sama Pak Uum. Bilang apa? Makasih dong. Bagus. Apa Peneng? Ngapain lu? Ya mau berbagi lah kita. Un, waduh, penampilan lu keren bener nih, ah, necis. Tapi kenapa tangan lu hilang atuh? Lu gade? Lah, Bang Ujang, jangan ketanyain ke Aye, tanya tuh Ponengnya. Lah, aku buat. Lah, bukan Poneng kemarin bilang ke Aye, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Gimana sih Poneng? Masya Allah, lu, makanya kalau sekolah, jangan kalau ngaji, jangan dua pun pete. Jadi Oneng dan lu. Ini begini nih. Sama nih, kelakuannya sama temen gue selancip. Sama lo. Jelasin deh Bang, si Om tuh. Ini masalah sedekah. Sedekah? Sedekah? Ah iya, maksudnya sedekah. Om, ini gue bilangin sama lo ya. Maksudnya sedekah itu tuh ya, tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu.
jadinya riak ntarnya. Nah, tahu loh, denger loh. Maksudnya begitu, bukan tangan kiri lo yang lumpetin. Udah, lepasin tuh tangan kiri lo. Po, kalau gitu bukain kancing aja deh. Baklum lah orang kaya lo begini. Duitnya aja kagak habis-habis, 5 koper aja kagak habis. Kan begini. Tujuh turunan nih ayah, duit ayah kagak habis-habis. Aduh, pulang sekarang. Oh, yaudah. Sekarang suka kaya sama gue. Nonton terus Poneng.